Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan aku Red Power. Yuk bermain PKXD lagi bersamaku. Teman-teman, kira-kira ada yang bisa nebak nggak aku lagi di mana? Nah, sekarang aku lagi ada di builderku sendiri nih teman-teman, yang ku beri judul Superhero Parkour. Buat teman-teman yang mau mampir ke sini, bisa banget. Kalian tinggal klik Red Power 33093 dan masuk ke dalam builder yang judulnya Superhero Parkour. By the way, kenapa aku kasih builder ini namanya Superhero Parkour? Karena di sini aku bikin pixel art nih teman-teman. Kalian bisa lihat di belakangku ada pixel artnya siapa ini teman-teman. Yap, ini adalah Captain Marvel. Nah, makanya aku kasih nama Superhero Parkour. Oh iya teman-teman, hari ini aku mau ajak beberapa teman-temanku yang lagi online untuk mampir ke builder ini dan bermain parkour bersama. Tapi main parkournya nggak cuma lompat-lompat biasa nih. Nanti kalian bisa lihat ya kira-kira seperti apa nih. Oke deh teman-teman, ini teman-temanku udah pada berkumpul ya di sini. Wih, udah cukup rame ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini ada Olivia, ada Hazel, ada Rosie, ada siapa nih? Ada Kelia Dixon dan masih banyak lagi teman-temanku yang hadir di sini ya guys ya. Kali ini kita akan bermain parkour dengan menggunakan pet. Kira-kira kayak apa nih rasanya lompat-lompat sambil bawa pet? Waduh, ini aku udah keluarin petku yaitu si Tobias ya guys ya. Dan beberapa temanku juga udah ada yang keluarin pet nih. Ada yang pakai pet apa nih? Wih, macam-macam ya guys ya. Dan ini kita langsung aja mulai bermain parkour dengan menggunakan pet. Nah, aduh ini kelihatan jadi kayak rame banget ya guys ya. Karena nggak cuman playernya, tapi ada petnya juga lagi lompat-lompatan di sini nih guys. Nah, ini sensasinya beda ya guys ya. Pada saat lompat, kita juga harus menyesuaikan kira-kira ini bakal bisa dijangkau nggak sama lompatan petnya kita. Berhubung ini petku lumayan gemuk ya guys ya. Ini aku pakai si Tobias ini berasa banget pada saat lompat. Kerasa berat gitu loh guys. Jadi gak kayak kita lompat biasa di parkour guys. Nah ini aku tadi jatuh ya guys ya. Hukumannya aku harus mulang lagi nih dari awal. Astaga. Ini aku tadi langsung masuk ke lava api ya. Biar aku keluar di bendera titik depan tadi ya guys ya. Nah ini aku mau lanjutin untuk balok yang kedua ya. Di sini ada balok orange ya. Tuh guys, kalian bisa lihat kan betapa beratnya melompati parkour dengan menggunakan pet. Astaga, jatuh lagi guys. Oke, ini juga teman-temanku kayaknya pasti sama nih kayak aku nih, lagi pada keberatan ya. Belum lagi ini baloknya ketutupan guys sama petnya. Ini kayak balok merah ini sampai nggak kelihatan loh guys mau lompat. Jadi posisi lompatannya juga agak susah nih guys. Nah sekarang kita masuk ke tantangan berikutnya ya, yaitu melompati trampolin-trampolin warna-warna ini ya guys ya. Wih, ini petnya juga ikutan terbang guys. Yeay, berhasil. Next kita masuk lagi ke tantangan berikutnya. Nah kayak gini nih guys. Ini ya meja-meja kecilnya tuh gak kelihatan guys aslinya guys. Jadi ini aku lompat pakai feeling aja nih guys. Kira-kira bisa gak sampai ke titik poin berikutnya ya. Nah ini juga ada temenku nih. Aduh tuh kan guys, jatuh. Ini aku harus ngulang lagi. Astaga, jatuh lagi guys. Berasa banget ini berat ya. Ini teman-temanku juga lagi pada kesusahan apa pada ketawa. Aduh, maaf ya teman-teman. Berhubung kita mainnya nggak boleh curang, jadi kalian harus tetap menggunakan pet sampai dengan titik terakhir nih guys. Nah, ini aku udah masuk ke rintangan berikutnya ya. Waduh, tadi aku lihat ada yang pakai pesawat, guys. Wah. Gimana ini? Langsung kena diskualifikasi ya, guys ya. Nah, ini aku udah ngelewatin balok berikutnya dan yeay, lompat lagi ke tantangan berikutnya. Guys, kita sekarang ngelewatin trampolin lagi nih guys. Ya, ini nggak cuman angkat badan, angkat pet juga ya guys ya, saking beratnya. Next kita lanjut ke balok pinky-pinky ini ya guys ya. Yuk, jangan menyerah teman-teman. Nah, ya bersemangat ya guys ya. Karena kayaknya garis finishnya udah mau deket nih. Wih, terlihat dari sini ya guys ya. Udah ada beberapa teman-teman yang pakai kendaraan, yang pakai sapu. Astaga. Tapi nggak apa-apa guys. Ini aku akan tetap bertahan menggunakan si Tobias ini ya guys ya. Kita lihat nih, apakah aku akan berhasil menyelesaikan parkourku ini dengan menggunakan pet nih guys. Wah, ini aku udah masuk
ke tantangan berikutnya ini, aku cukup berhati-hati ya guys ya, karena kalau jatuh lumayan banget ini ngulangin lagi guys. Nah sekarang kita udah masuk ke tantangan berikutnya nih guys. Yeay, sedikit lagi nih kita udah mulai ngelihat garis finish ya guys ya. Nah aduh, jatuh lagi guys, astaga. Oh iya teman-teman, kalau kalian main kesini, nah kalian bisa sambil lompat ngelihat pemandangan pixel art si Captain Marvel itu ya guys ya. Jadi cukup menghibur sih guys, nggak sepi-sepi amat ya, nggak gelap-gelap banget. Jadi kita bisa bermain sambil menikmati pemandangan di map ini guys. Yeay, aku berhasil melewati titik poin berikutnya ya. Sekarang kita lanjut lagi nih, sedikit lagi nih. Ayo Red Power, semangat teman-teman yang lain yang masih di bawah juga, semangat ya guys ya. Ini aku udah mau dikit lagi, kayaknya udah selesai nih. Wih, ada temanku yang lagi nungguin di ujung sini. Makasih loh udah nungguin sampai sini. Oke, sekarang kita naik lagi ke tantangan terakhir ya guys ya. Ini tinggal ngelewatin tangga doang ini guys. Yeay, ayo, ayo, ayo Tobias, ayo, kamu pasti bisa. Aku mau sampai garis finish nih guys, dikit lagi. Yeay, dan akhirnya aku menyelesaikan parkour ini guys. Hore. Ternyata bisa loh guys main parkour sambil bawa pet gini guys. Astaga. Waduh, ini aku jadi juara ketiga guys ya di sini. Di sini ada Rossi ya juara pertama. Dan Yellow tadi udah pakai pesawat ya guys ya. Oke guys, itu dia guys ya keseruanku bersama teman-temanku di map hari ini, bermain parkour dengan menggunakan pet nih guys. Nah, buat teman-teman yang mau join ke sini bisa banget ya. Kalian tinggal klik Red Power 33093. Nah, ini teman-temanku udah berdiri berjejeran karena kita mau foto bareng nih guys. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.